Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, jadi di video kali ini ya guys, ini ada sebuah event, ini baru nih eventnya. Jadi buat kalian player gratisan bisa cobain event ini, karena event ini tuh sebenarnya hadiahnya itu luar biasa ya guys. Kalian bisa dapetin kalau gua nggak salah itu sekitar 1100 diamond kurang lebih. Tugas kita cuman disuruh menyelesaikan misi, yang mana misinya itu disuruh untuk bermain game. Ini menurut gua sesuatu yang simple kelihatannya. Cuman sempat gue coba. Oke, sekarang gue ngerti kenapa event ini hadiahnya sampai 1100. Jadi supaya kalian juga ngerti, gue kasih tahu ini dia. Let's go. Oke, ini adalah event web ya guys ya, dimana di sini kita disuruh untuk menyelesaikan level, yaitu sampai level ke 20, yang kemudian kita bisa dapetin sampai 1130 diamond dari web tersebut. Ini bukan scam ya, karena event web dari web ini tuh udah biasa kita bahas, yang memang membuktikan bahwa hadiahnya itu beneran. Cuman memang terlihat sedikit simple ya kalau kita lihat dari misinya. BTW ini cuman lagi berlangsung dari tanggal 28 November sampai 31 Desember, masih lama banget. Jadi kalian bisa langsung eksekusi untuk menjalankan misi dari event ini, yang dimana cuman disuruh untuk menyelesaikan 20 level. Bang, gampang dong bang, semua orang bisa dong bang. Iya, memang kelihatannya gampang. Nanti kalian akan tahu kenapa web ini sampai memberikan 1100 diamond, padahal cuman disuruh main game doang. Gua nggak tahu nanti sistem pemenangnya seperti apa. Di sini ada pemenang 1 sampai pemenang nomor 8. Dimana semuanya sih cuan ya guys ya, bisa dapetin paling rendah itu 494 diamond. Nah, intinya ini tuh tidak mudah bang. Berarti kalau misalnya ada nomor-nomor gitu, wah percuma dong kalau kita menyelesaikannya. Sebenarnya enggak sih, ini gue jadikan konten, gue pengen tahu aja gitu dari kalian tuh, ada enggak yang sekiranya itu mampu menyelesaikan misi dari game ini. Karena gue bisa jamin, ini nggak semua orang bisa kelarin misi dari game ini. Nanti kalian bakalan tahu alasannya kenapa. Jadi walaupun ada peringkat 1 sampai peringkat 8, percaya sama gue, ini belum ada satupun yang bisa menyelesaikan misi ini. Makanya, gue pengen dari kalian nih yang bisa menyelesaikan misi ini. Gue sendiri tadi nyobain, itu cuma mentok sampai ke level 4. Udah di level 4, gue udah puyeng. Lah, buset, kata gue ini masih ada 16 level lagi. Coba deh, barangkali ini subscriber gue pada super cerdas, ya kan? Siapa tahu kalian super cerdas bisa menyelesaikan gamenya. Bang, kayak gimana gamenya? Penasaran gue. Ntar dulu ya. Jadi kita coba lihat-lihat dulu untuk eventnya. Di sini ada peraturannya. Nanti dapat berupa voucher ya guys ya, untuk diamondnya. Dan akan di kayak semacam verifikasi selama kurang lebih 24 sampai 48 jam. Simple sih. Ini buat kalian yang penasaran ya, ini tuh ada semacam kayak winner listnya. Belum ada satupun di dunia ini yang bisa menyelesaikan misi dari event ini. Makanya ini namanya aja nggak ada guys. Nggak ada orang yang tertulis di sini. Makanya gue bilang, ini siapa tahu dari subscriber gue ini pada cerdas-cerdas. Let's go, kalian kelarin misi dari event ini. Siapa tahu at least misalnya kalian nggak ada yang bisa sampai ke 1100 diamond, setidaknya kalian bisa dapetin yang 494 diamond. Jadi tetap cuan. Cara mainnya gimana? Di sini ada tombol start ya. Kita pencet aja. Nanti kalau nggak salah sih kita disuruh untuk dialihkan ke aplikasi. Ini ada di Play Store aplikasi webnya. Kalau belum tinggal download aja ya. Nama aplikasinya sama si iGemi. Nah, nanti di situ kita arahkan ke game yang ini guys, yang double sip. Aduh, gua nggak ada koin lagi, cok. Bentar, gua ganti akun dulu ya guys. Kalau nggak salah, setiap main itu membutuhkan 10 koin guys. Tapi ini bisa dituyulin. Maksudnya bisa dituyulin kalau koinnya habis, bisa ganti-ganti email sih gitu ya. Nah, di akun yang ini ada 63 koin. Berarti gue bisa main 6 kali guys. Oke, kita coba double ship. Nah, ini gamenya itu terlihat simple guys ya. Bapak dialah simple cok. Nama gamenya itu double ship guys. Kalian cuma disuruh untuk ke... Nah, ini tuh gue mentok di level 4 guys ya. Ini kenapa dia tidak ini ya? Kenapa dia tidak ngulang ke level 1 ya? Perasaan gue udah ganti email guys. Coba deh kalian selesain game ini deh guys. Nah, coba ya, kita mulai ya. Cuman disuruh sampai ke level 20 guys. Bapak dialah. Nah, ini dia. Nih, cara mainnya gimana? Gue jelasin. Cara mainnya itu kalian cukup cari
bahan yang sama sampai 3 kali. Dan di bawah itu kan ada semacam kayak kayu ya, penempatan boxnya. Contoh ya, nih gua ajarin. Misalnya di sini kan yang sama kan ada kayu nih, 1, 2, ya kan? 3. Nah, kalau udah sama, dia langsung menghilang kayak Tetris ya, guys ya, kayak Tetris. Tinggal cari bahan baku atau apapun itu benda yang sama. Di sini ada wortel. Udah kayak gini doang, guys. Dari level pertama sampai level ketiga itu gampang banget, sumpah gampang. Di level keempat nih, udah mulai puyeng nih. Gua nggak tahu nanti level kelima gimana, keenam gimana. Siapa tahu dari kalian ada yang lagi gabut, pengen nyelesain misi ini dan berhasil ke level 20. Nanti kalian akan langsung diverifikasi oleh webnya dan bisa dapetin 1130 diamond, guys. Makanya lumayan banget, cok. Cuman ya itu tadi ya, guys ya. Tidak semudah itu, guys. Oke, misalnya let's go kita ke lanjutin gamenya ya. Di sini kan, kalau kita lihat-lihat, guys, ini nggak ada yang sama lagi ya. Di sini ember cuma 2, terus gunting cuma 2. Coba misalnya kita taruh gunting di sini 2. Jadi kalau misalnya kalian tidak berhasil menemukan benda yang sama, kemudian slotnya full, ini contoh ya, misalnya ini udah full nih kayak gini nih. Ini bakalan gagal, guys, misalnya kayak gini. Nah, bakalan failed. Jadi harus ngulang lagi, guys, harus ngulang lagi. Yang mana kalau ngulang harus membayar pakai 10 koin tadi. Cuman kalau masalah koin bisa dituyulin ya, bisa ganti-ganti email aja, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah menyelesaikan misinya itu, guys. Jadi siapa tahu dari kalian ada yang mau coba-coba event ini, let's go, lumayan banget, guys. Bisa sampai 1130. Itu aja sedikit video dari gua, semoga ini bermanfaat buat player gratisan. Ini untuk player gratisan tentu saja, tapi memang benar-benar harus pakai otak. Nggak sembarangan orang bisa menyelesaikan misi ini. Bahkan belum ada satupun yang berhasil menyelesaikan misi ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Thank you. Bye.